Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, kasih itu sabar. Orang yang sabar akan tenang dalam menghadapi goncangan atau cobaan hidup. Jika seseorang mengatakan bahwa ia memiliki kasih, tetapi ia tidak sabar, rasanya kasih itu menjadi hambar. Kasih yang sejati akan membuat seseorang sabar terhadap orang lain dan sabar dalam menerima keadaan yang tidak baik. Kasih yang disertai kesabaran akan membuat seseorang bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan percaya bahwa pasti ada jalan keluar untuk segala masalah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang sangat mengasihi dan sabar terhadap kita, sehingga selalu memberi pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Salam sukacita kasih.